Oke, halo halo, nda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WO bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kuntian. Oke, kali ini kita dapat satu rumah lagi, berada di pinggir apa ini ya? Gang ya, ini pinggir gang dengan model memanjang itu. Nah, ini dengan berderet berjejer. Kemudian bersatu padu sak ndayak neng kene kabeh. Nah, ini kan. Kita lihat, bro. Nah, penataannya sangat rapi. Kemudian lingkungannya juga bersih. Nah, ini. Pas di pinggir jalan ini. Ini jalan jalan gang utama sepertinya. Heeh. Nih, loh. Bagaimana teman-teman nek kayak ngene iki? Wala, apik kok. Nih. Oke. Saya akan coba untuk up, saya akan viralkan, spiralkan dengan koyok api. Nah, ini jadi ada apa saja yang di sana nanti kita ini. Sekilas ya kita jalan-jalan dulu. Nih teman-teman. Nah, sampai sana itu ada, nih ini kan. Tuh, oke. Okay. Nah, biar tidak penasaran, langsung kita indek dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ini berada di gang yang sangat resik ya. Nah, ini. Nah, ini ada pis lili. Nah, si lili yang suka pipis. Nah, pipis di mana-mana, makanya jenenge pis lili. Nah, kembangnya seperti ini. Ini saya menggunakan efek, jadi mungkin gambarnya cerah tapi videonya rada ndep-ndep ngono ya. Nih ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Warnanya begitu cetar membahana. Ini hanya digeletakkan saja di pinggir jalan. Jadi ini ada orang lewat, ini aman. Oke, kemudian di samping sini, sampingnya ini ada Big Roy. Ini masuknya ke aglo nih mah. Wah, cerah, cetar, membahana. Waduh. Di sana jambu, ada puring juga bro. Ada puring, ada euphorbia. Wah, jelas nih. Nah, untuk lili parisnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 pot atau polybag. Nah, di sini tadi nih anu nih. Nah, ini big roy-nya. Ini apa, jambu apa ya, Bu? Oke. Terus kita lihat di sini. Di sini saya temukan euphorbia. Nah, euphorbia karena yang nih bunganya seperti ini. Nah, ada serawang-serawangnya. Ada kelamatnya. Nah, ini tinggal rumah kemontok. Nah, ini ya, ini puringnya nih. Puringnya jos sekali warnanya. Ini masih terkena sisa abu merapi. Nah, erupsi merapi kemarin sampai Wonosobo ternyata. Nah, ini iya kan, cakep ini penataannya juga keren, kembangnya membiuk-membiuk berbunga-bunga. Jadi tanaman di sini sedang berbahagia. Ini anthuriumnya teman-teman. Iya kan? Anthuriumnya. Set. Nih. Anthuriumnya ini warnanya sangat cetar banget. Warnanya abang, ini Mickey Mouse. Ada yang daun far kuning. Alias daun yang alum. Daun tua. Nah, ini ya. Nih, warnanya api-api, bro. Merah pekat Mickey Mouse. Ini dikawinkan silang dengan anthurium. Anthurium apa, Mas? Kuping gajah. Nah, ini kuping gajah, bro. Wah, oh ya, lah tenang saja segitu. Waduk nek ini. Wah, ini. Terus yang di sini enggak tahu ini apa namanya. Ini ada kembang warnanya ungu. Warna apa? Rondo. Nah. Nih. Terus di sini. Nah, ini. Bromel. Nah, ini ada bromelia. Bromelianya yang aduhai mempesona. Ini cakep banget. Nah, ini ya bromelia. Nih. Jadi ciri khas bromelia seperti ini. Roset muter ini. Bromelia ini namanya. Oke. Sekarang ke sampingnya. Di sampingnya ini ada apa saja? Nah, ini. Ini ada nih. Ada lili paris, ini sepertinya anak kan. Terus ada begonia, bro. Begonia ini pada masanya ini, wah, mahal ini pada masanya, spiral juga. Nah,
Dan ini ada ember untuk tada hujan. Jadi air hujan ini dimanfaatkan untuk menyirami. Walaupun ini saatnya sudah dihujan-hujankan. Ada makanan unta. Nah, ini kaktus ya. Kaktus. Terus di sini ada nyonya nginang. Dan ini waduh. Anturiumnya cakep banget, Bro. Warnanya putih. Keren. Nah, ini kalau sudah tua warnanya memerah. Merah, putih. Nah, lambang Indonesia, warna bendera. Ini. Kemudian yang di bawahnya nengi sore ini juga masih ada beberapa tanaman. Dan itu saya lihat di bawahnya ada pupuknya itu enggak tahu apa itu. Kayak godong apa namanya? Lali. Nah, ini lili Paris juga ini. Nah, ini ada cacahan bunga pancawarna seperti ini. Terus keladi ada, anthurium ada, kemudian ini anthurium sansevieria. Nah, terus di sini ini berada diletakkan di depan pintu. Nah, ini pancawarna. Oh, ini induknya pancawarna. Nah, jadi loh seperti ini, keren. Terus terlihat di sana ada Snow White. Snow White nya keren. Nah, ini Joss top Marco top. Oke, sekarang sini. Nah, di sini. Ini berada di depan pintu ya, depan pintu rumah. Nah, digeletakkan ini ada sansevieria, ada anthurium tricolor, kemudian ada lipstick dan ada big roy. Nah, ini tadi yang sektor sana sudah. Nah, sekarang sektor bagian kanan nih saya. Murah dan dendet karena memang ini menggunakan efek, jadi warnanya cerah gambar ini. Cuman ya itu karena mungkin resolusi tinggi atau lep. Nah, Mickey Mouse lagi. Mickey Mouse ini nunjuk pakai polybag ukuran gede ini. Nah, diameter mungkin sekitar 35-40. Nah, ini keren ya, Bro. Nih, kembangnya warnanya merah. Ini terdiri dari beberapa plant. Satu rumpun, satu pot ini terdiri dari beberapa plant. Ya kan? Cakep banget. Makanya di sini ada babonannya juga. Nih, babonan ini. Babonan. Nah, pikir lagi. Nah, cakep banget. Terus. Nah, di sini. Nih, kita lihatnya dari sini. Dan joss nyamleng luas deh mas. Ya, anthurium. Terus, nah, di sana ada berapa vertikal. Nah, ini Ono Mirzani, kemudian ada apa saja nih, Snow White, kemudian di sini ada Mickey Mouse. Nah, mouse nopo maski moco. Terus ini ada alokasinya, terus ini rada ngelinting, ini sebenarnya ngelinting. Nah, ini ada yang daunnya rusak, tapi ini nanti bisa dipruning dan bisa bagus lagi. Nah, di sini ya teman-teman, kalau melihat di sini ada sekulen juga ya. Di sini ada sekulennya ya. Dan ini ada kaktus, terus ini ada anthurium, gelombang cintakah ini, ada bromelia. Nah, ini bromelia tadi yang di depan ada. Nah, ini yang saya katakan tadi, Snow White nya di sini. Mirzani, Diventisu, kemudian di sini. Nah, kemudian rumah ini tergolong bersih ya, Bro. Dan ini berada di ereng-erengan. Ini kan di ereng-erengan rumah. Nah, itu ada ondel saya. Nah, tadi saya dari sana. Dari sana saya ambil, dari sana pemandangan saya seperti ini. Nah, cakep. Sekarang kita up lagi dari sana. Karena saya juga belum mengambil untuk foto covernya. Saya terpukau dengan ini anthurium putihnya ini loh, cakep banget anthurium putihnya. Tuh keren. Nah, jadi pemandangannya sepertinya bagus dari sini, Bro. Sepertinya loh ya. Nih, cakepnya dari sini. Nih, cakep banget. Nah, rumahnya resik, kembangnya tertata rapi, mumbyuk-mumbyuk. Dan ini semua, ini rata-rata yang di bagian depan ini kalau hujan dia kehujanan. Jadi yang di sini kalau hujan itu kehujanan. Nah, ini karena di tritisan rumah itu tadi.
dan ini jalan ya, jalan umum ini. Nah, jadi komplek atau gang lah nih di perkotaan. Nah, karena ini di desa yang sangat asri, ini gangnya rada jembar. Eh, ngono wae ya. Wis matur suwun pokoknya. Wis WO bersama Mas WP Presiden Kembang Goyang, YouTuber kondang Kota Wonosobo. Nah, pokoknya siap menyajikan konten-konten seputar omah dan tanduran yang apik menarik. Nah, bisa jadi tentang lingkungan alam pedesaan, siap pokoknya. Wis ngono ya, WO WP channel, salam satu hobi, ora kembang, ora kondang. Mas WP tak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye, bareng.